الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة نعم يا إخوة kita lanjutkan kembali untuk materi tasrif ya materi sharaf. Seperti biasa kita murojaah dulu. Kita murojaah langsung ke tasrif lugawi ya, tasrif lugawi fi'il madhi. Kita mulai dari fi'il madhi maklum ya, fi'il madhi maklum. Ya, kita tasrif ke bina mudhaaf. Madda ya, sama-sama madda. Majhulnya madda apa? Mudda. Ya, mudda. Mudda, mudda, mudu. Mudda, mudda, la, mudidna. Muditta, mudittuma, mudittum. Muditti, mudittuma, mudittunna. Mudittu, mudittna. Ajalla, ya sekarang ajalla. Ajalla. Ajak lal ta, ajak lal tuma, ajak tuma, ajak lama. Jehulnya apa, Pak Bambang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujilla ya, tasrif ujilla. Ujilla, ujilla, ujilu, ujilla, ujilla. Istamadda. Istamadda, istamadda, istamaddu. Istamadda, istamadda, istamaddana. Istamdattum. Istamdatti. Istamdattuma, istamdattunna. Istamdattu, istamdatna. Majhulnya apa? Mas Tamim. Ya, ustumidda. Ustumidda, ustumidda, ustumiddu. Ustumidda, ustumiddata, ustumiddna. Ustumiddta, ustumiddtuma, ustumiddtum. Ustumiddti, ustumiddtuma. Ustumiddtunna. Ustumiddtu, ustumiddna. Ya. Wa bina ajwaf. Kita tasrif sona ya. Sona, sona, sonu. Sona, sona, da, sunna. Sunta, suntuma, suntum. Sunti, suntuma, suntunna. Suntu, sunna. Sona majhulnya apa Mas Agung? Sina. Sina ya, sina. Sina, sina. Sinta, sintuma, sintum. Sinti, sintuma, sintunna. Sintu, sinna. Sekarang saro ya. Saro, saro, saru. Saro, saro, sirna. Sirna, sirtuma, sirtum. Sirti, sirtuma, sirtunna. Sirtu, sirna. Saro majhulnya apa Pak Sugeng? Siro. Siro ya tasrif siro. Siro, siro, siru. Siro, siro ta sunna. Surta, surtuma, surtum. Surti, surtuma, surtunna. Surti.
sekarang muktal akhir. Ghoza, silakan. Ghoza. Khashiya 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 Tamuddani yamudduna Tamuddu tamuddani yamudduna Tamuddu tamuddani tamudduna Tamuddina tamuddani yamudduna Amuddu namuddu. Majhulnya apa yamuddu? Mas Iqbal? Yamuddu majhulnya apa? Yamudu kan memanjangkan, sedang memanjangkan. Kalau sedang dipanjangkan, Yumadu, ya kan? Yumadu dengan memfatkah sebelum akhir. Yumadu dhamir huna jadi apa? Kalau yamudu kan dari yamdudna. Kalau yumadu Yum datna. Ya, yumadu mulai. Yumadu, yumadani, yumaduna, tamadu, tamadani. Umadani, yumdadana, tumadu, tumadani, tumaduna. Umadina, tumadani, tumdadana. Umadu, numadu. Umadu, numadu. Ya. Nah, kemarin sudah kita baca fi'il madhi. Selamat romat kemarin. Amada. Baca fi'il amr. Asugeng. Amada fi'il madhi. Mas Rizki. Baca fi'il amr. Apa yang buat? Amida. Amada yumidu imdada yumidun umadun. Amida. Baca madhi majhul. Mas Abdulami. Umida bagus. Baca fi'il mudhari maklum. Pak Bambang. Amida. Amida fi'il amr. Umida. Umida madhi majhul. Ya dah. Umida kan madhi majhul. Amada majhulnya umida. Umidu. Umidu. Beda. Umidu atau amudu, gitu. Apa judulnya? Umadu. Ada berapa bacaan? Amada, umida, terus amida, terus umidu, terus amudu, terus umadu. 6, gitu. 6 bacaan. Ya.
Terus sekarang ke bina ajwaf. Kita tasrif yasumu. Silakan yasumu. Yasumu yasumani yasumuna tasumu tasumani yasunna tasumu tasumani tasumuna tasumina tasumani tasunna asumu nasumu. Yasumu kalau dimajhulkan jadi apa Mas Miftah? Yasumu kalau dimajhulkan jadi yusomu. Kalau yabiu Mas Ilham yubau. Yukimu Mas Edat yukomu. Jadi semua fi'il ajwaf yang sebelum akhir itu hurufnya mati, ketika majhul maka berubah menjadi alif. Yang asalnya wawu jadi alif, yang asalnya ya juga jadi alif. Kenapa? Karena huruf yang sebelumnya fathah. Yakumu, yukomu, yasiru, yusaru, yukimu, yukomu, dan seterusnya. Dan pada dhamir huna cukup dengan membuang huruf ilah. Demikian pula antunna. Ya, sekarang mutalakhir. Ya ghazu, ya sama-sama ya ghazu mulai. Yaghzu yaghzuani yaghzuna taghzu taghzuani yaghzuna taghzu taghzuani taghzuna taghzina taghzuani taghzuna aghzu taghzu yasri ya yasri yasriani yasuna tasri tasriyani yasrina tasri tasriyani tasruna tasrina tasriyani tasrina asri nasri. Ingat ri jadi ru hanya dua tempat, apa? Hum dan antum, yang lain ri semua. Ya ulangi yasri mulai. Yasri yasriyani yasruna tasri tasriyani yasrina tasri tasriyani tasruna tasrina tasriyani tasrina asri nasri. Ya. Yarmi juga sama. Pada apa? Dhamir hum dan antum, mi jadi mu. Ingat, hum dan antum menjadi yarmuna dan tarmuna. Selainnya itu ya semua. Yo, yarmi mulai. Yarmi, 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 yarmuna. Tarmi, tarmi, yarmi, tarmina. Tarmi, tarmi, yarmi, tarmuna. Tarmina, tarmi, yarmi, tarmina. Armin, armin. Contoh yan kodi, ya mulai. Yan kodi, yan kodi, yan yan koduna. Tan kodi, tan kodi, yan yan kodina. Tan kodi, tan kodi, yan yan koduna. Tan kodina, tan kodi, yan yan kodina. Ya, sekarang mutal akhir dengan alif. Yaksha, mulai. Yaksha, yaksha, yani, yakshauna. Taksha, taksha, yani, taksauna. Yak, ingat ya. Ulangi ya, yaksha. Yaksha, yaksha, yani, yakshauna. Taksha, taksha, yani. Yakshauna taksha takshayani takshauna takshayna takshayani takshayna takshayna takshayana. Yanha, ganti yanha ya. Yanha, yanha, yanha.
diganti yas'a. Yas'a yas'ayani yas'auna. Tas'a tas'ayani yas'auna. Yas'aina. Nomor huna yas'aina. Auna itu cuman hum dan antum. Yo, yas'a mulai. Yas'a yas'ayani yas'auna. Tas'a tas'ayani yas'aina. Tas'a tas'ayani tas'auna. Tas'aina tas'ayani tas'aina. As'a nas'a. Ya, diganti yang agak panjang. Ya talaqo, ya. Ya talaqo, ya talaqo, ya ni, ya talaqo, na. Ya talaqo, ta. Ya, ya talaqo, ulangi, ya. Ya talaqo, ya talaqo, ya ni, ya talaqo, na. Ta talaqo, ta talaqo, ya. Sekarang tasrif fi'il amr. Mas Idhat, coba ditasrif ijlis. Gampang ini ya. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisayang. Sama ya, ijlisa. Ijlis, ijlis, ijlisi, ijlisa. Ijlisna, ulangi coba. Ayat menawar. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Bagus. Ijlisna, ijlisu. Udah. Cuma 6, filamer cuma 6. Tadi belum takut. Tak kira sudah pernah baca ini. Di buku kan ada ini. Kita sudah dua kali pertemuan ya tasrif ilamer. Coba Pak Bebang, di tasrif i'lam. I'lam i'lama i'lamu. I'lam i'lama i'lamna. Bagus. Coba Mas Deni. Farih. Farih, farih, farihu, farihi, farih, farih. Rahmat, qatil. Qatil, qatila, qatilu. Qatil, qatila, qatilna. Akroma amrnya apa Mas Abdul Ghani? Akrim, tasrif. Ya, taba ada. Fi'il amrnya apa Mas Agung? Taba'at, tasrif. Taba'atna. Yang berubah harakatnya. Taba'atna. Takassara. Amarnya apa Mas Tamim? Coba tasrif. Takassar, takassara, takassaru. Takassari, takassaro, takassarna. Bagus. Ijtama'a. Amarnya apa Mas Ilham? Tasrif. Bagus. Ihmarro, amarnya apa Mas Rizki? Ihmarro, tasrif. Ihmarro, ihmarro, ihmarru, ihmar, ihmarri, ihmarro, ihmarrodna. Ihmarirna. Ihmarirna. Kalau fi'il madhi, ihmarorna. Kalau amr, ihmarirna. Gitu? Berubahnya jadi ror. Kalau madi ror, kalau amr rir. Ya. Terus istakhroja, amrnya apa Mas Faiz? Istakhroj.
Istakhrij. Ya, coba tasrif. Istakhriju. Istakhriji. Istakhrijna. Ikhdodoba. Amarnya apa Mas Iqbal? Ikhdodoba. Ikhdodib. Ikhdodib. Pokoknya asal awalnya itu ada alifnya, kasroh aja amarnya. Istaf'ala istaf'il. Ifta'ala ifta'il. Infa'ala infa'il. Itu kan amarnya. Af'ala af'il. Stakhroja, stakhrij. If awala, if awil. If awala, if awil. Ya kan? Iksha'arra, iksha'irra. Belum akhir kasro. Yo, ikhdaudib, kasrib. Ikhdaudibna. Mas Salim ini enggak kelihatan lurus. Enggak ada. Pas. Iya. Harusnya saya agak garis sedikit itu. Ya, Mas Salim, coba. Zalzala itu fi'il amrnya apa, Mas? Apa? Zalzil saja. Zalzil, ya, tasrif zalzil. Zalzil, ya, zalzil itu. Zil, zil, jangan zal. Ya, zalzil, zalzila, zalzilu, zalzili, zalzila, zalzilna. Kalau tadah roja, amarnya apa Mas Miftah? Tadah roj. Tadah roj. Ya, tasrif. Tadah roj. Nah. Kalau iksya'arra amarnya tadi apa, Pak? Pak Sugeng. Iksya'arra. Iksya'ir. Nah, coba tasrif. Bagus. Iksya'rirna. Maka itu tasrif binak mudhaf. Ya, amarnya mada apa ikhwah? Amarnya mada apa? Muda. Muda, tasrif sama-sama. Muda, mulai. Mudi, muda, umdudna. Firra, ya. Firra, firra, firru. Firri, firra, ifrirna. Ifrirna. Adda, ya. Adda. Iqdotna. Iqdotna. Ya. Amidda, ya. Amidda. Amidda. Amiddu. Amiddi. Amidda. Amdidna. Amdidna. Ya. Amdidna. Amdidna. Lagi, kalau ajalla amarnya ajilla. Nomor antumna jadi ajak lilna. Ayo, ajilla. Ajilla, ajilla, ajillu. Ajilli, ajilla, ajillina. Ajak lilna, bagus. Terus yang bina ajwaf. Pertama sun. Ya. Pada domir antuma, antum, anti, dan antuma, apa yang terjadi? Wawunya muncul kembali, maka panjang. Sun, suna,
sunu, suni, suna, sunna. Hilang lagi pada domir antuna. Ayo, sun. Sun, sunna, sunu, suni, suna, sunna. Tup. Tup. Zur, zur, zura, zuri, zuri, zura, zurna. Ya, pokoknya nek kleru meneng wae wis. Nanti malah bikin kacau. Baik, terus yang mutal akhir atau mutal tengah ya, jawab dengan ya. Sir, jadi apa nanti, antuma? Siro, ya sir. Sir, siro, siru, siri, siro, sirna. Bi, bi, biha, biru, biri, biha, birna. Ajwa hurufnya alif. Khaf. Khaf, khafa, khaf. Khafi, khafa, khafna. Ya. Khafu. Ya. Jadi ada khafu. Khafu kalau fi'il madhi artinya apa ini? Apa? Mereka para laki telah takut. Kalau khofu fi'il amr, kalian para laki takutlah. Kalau fi'il madhi ini domirnya hum. Kalau fi'il amr domirnya antum. Iya, domirnya antum. Jika fi'il amr. Ya, mutal akhir sekarang. Ughzu. Ya, mulai. Ughzu. Ughzu. Ughzuwa. Ughzu. Ughzi. Ughzuwa. Ughzuna. Utlu. Utlu. Utluwa. Utlu. Utli. Utluwa. Utluna. Unju. Unju. Unjuwa. Unju. Unji, unjua, mutal akhir dengan ya, istri. Istri, istriya, istriu. Isru. Yo, istri ulangi. Istri, istriya, istru. Istri, istriya, istrina. Walia yali, amarnya apa Mas Idat? Li, coba tasrif li. Li, istriya, lu. Li, dia, lina. Bagus, ya. Wafa yafi, amarnya apa Pak Bambang? Fi. Fi, coba tasrif fi. Fi, fiya, fu. Fi, fiya, fina. Kalau Mas Deni, wako yaki, amarnya apa? Qi, coba. Qiyaqina. Bagus. Ya, qi qiyaqu. Ya. Terus mutal akhir dengan apa? Alif ya, mutal akhir dengan alif. Contohnya in'a misalnya dalam bab ketiga kan in'a. Coba tasrif Mas Rohmat in'a. Bagus. Mas Abdulani, coba ditasrif ikhsha, khosya yakhsha, amarnya ikhsha, ya tasrif ikhsha. Ikhsha, 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 ikhsha,
Bagus. Ih syaina. Talaqo. Amarnya apa Mas Nur Cahya? Talaqo ya tasrif. Talaqo. Baik. Talaqo. Bagus. Tawaffa. Amarnya apa Mas Tamim? Tawaffa ya tawaffa. Amarnya? Tawaffa ya. Tawaffa, tawaffa ya, tawaffu. Tawaffau. Tawaffi. Tawaffai. Pokoknya fai, fatkah fatkah terus. Ya. Tawaffa. Bagus. Kita tasrif sama-sama. Ro, ya seperti di kitab. Ro, mulai. Ya, cukup. Ada yang tanyakan untuk tasrif lugawi fi'il amr? Ada PR-nya? Tadi yang di lialu. Pas mualasnya itu. Apa? Lam sama ya ya no. Li panjang. Ketika anta kan li saja cuma satu huruf. Li, liya, lu, li, liya, lina, hakada. Yang lain? PR-nya coba dikeluarkan. Tasrif lugawi fi'il amr. Isim fa'il ya? Oh iya, iya. Masuk isim fa'il kemarin. Isim fa'il dan maf'ul. Mutawaffin apa kemarin? Muhtadin dan mutawaffin. Ya. Jadi apa itu? 6 12 kalau 12 tambah 12 berarti 24 ya. Ya. Coba dibaca yang mutawaffin. Mas Ilham. Tasrif mutawaffin. Isim fa'il. Naam. Ada yang salah? Mutawaffin, mutawaffiyani, mutawaffuna. Mutawaffiyatun, mutawaffiyatani, mutawaffiyatun. Asalnya kan mutawaffiyun, mutawaffiyani, mutawaffiyuna gitu kan? Aslinya. Terus mutawaffiyuna itu ada berat di situ kan, ada berat pengucapan. Kalau mutawafin kan keterangannya sudah seperti gozin. Ya. Adapun mutawafuna, mutawafuna asalnya apa ini? Mutawafiyuna, ya kan? Mutawafiyuna. Mutawaf fiyuna. Mutafak ilun, mutafak ilani, mutafak iluna, gitu kan? Mutafak iluna, ya? Mutawaf fiyuna. Jadi dari mutawaf fiyuna menjadi mutawaf funa itu berarti apa? Ada dua perubahan. Satu hilangnya huruf ya, dua berubahnya kasrah pada fa' menjadi koma. Ya, kita usut dulu kenapa ya-nya bisa hilang. Pertama ini fiyu, kasrah ketemu doma pada huruf ilat, maka tikol, karena tikol diringankan dengan cara dimatikan. Kalau huruf dimatikan ringan, kalau orang
mati malah berat. Kalau huruf ini matikan ringan. Akibatnya, akibatnya ketemu dua sukun. Maka dan anwil riko istakinain, maka dibuang salah satu. Mana yang dibuang? Kenapa bukan wawunya? Wawu ini tanda jamak. Ya lah, tanda jamak itu tidak boleh dibuang. Maka yang dibuang mana? Ya-nya. Jadilah apa? Mutawaf yumna. Masih masalah lagi apa ini? Kasroh ketemu wawu masih berat. Maka apa? Di bukan dibuang. Kasroh diganti dong. Doma untuk menyesuaikan lil muna sabah. Wadumat qoblal wawil jama'ah lil muna sabah. Pasoro mutawaf puna. Mutawaf puna ini kalau marfu majrurnya. Kalau mansub dan majrur mutawaf pina. Mutawaf pina. Sekali lagi mutawafin dibaca tasrifnya Mas Rizky, mutawafin. Sekali lagi ya. Sama tadi. Ya sama. Mutawafin, mutawafayat, mutawafayat. Fi, fi. Mutawafin, fi berarti kasrah. Mutawafin, mutawafiyan, mutawafuna. Terus? Mutawafiyatun. Mutawafiyatan, mutawafiyatun. Ya, tasrif sama-sama. Mutawafin, mulai. Mutawafin, mutawafiyani, mutawafuna, mutawafiyatun, mutawafiyatani, mutawafiyatun. Sekali lagi, mutawafin. Mutawafin, mutawafiyani, mutawafuna, mutawafiyatun. Ya isim maf'ul. Apa isim maf'ulnya Pak Sugeng? Mutawafan. Coba ditasrif Pak. Mutawafan, mutawafani, mutawafan. Mutawafan, mutawafayani, mutawafauna, mutawafayatun, mutawafayatani, mutawafayatun. Bagus, diulangi Mas Miftah. Mutawafan. Fauna. Mutawafayatun. Mutawafatun. Mutawafatun. Mutawafayatani. Mutawafatani. Mutawafatani. Mutawafayatun. Ketiga. Mutawafan. Mutawafayani. Mutawafauna. Mutawaf fa tun. Tunnya tak marbutoh. Gak pakai ya. Ya-nya berubah jadi alif itu. Ya, mutawaf fa tun. Terus mutawaf fa tani. Iya, fa-nya panjang. Mutawaf fa tani. Terus mutawaf fayatun. Ya, dua, tulis. Yang mu tawafan. Ini dah tawafan. Terus mu tawaf fayani. Fayani terus mutawaf fauna, bukan puna ya tapi fauna. Mutawaf fauna. Maka bedakan kalau mutawaf funa itu apa? Simfa'il. Ya kan? Kalau mutawaf fauna simaf'ul.
Sama ini ketika tidak ada harokat sama tulisannya. Jadi mutawafuna fa'il, mutawafauna isimul maf'ul. Nah, semua anasnya apa? Mutawaf fa'atun ini kan? Mutawaf fa'atun. Mutawaf fa'atani. Mutawaf fa'atani terus mutawaf fa'atun. Mutawaf fa'atun. Mutawaffan, mutawaffayani, mutawaffauna, mutawaffatun, mutawaffatani, mutawaffayatun. Ya. Ini fa'alannya yang mana? Mutawaffatun, wawu, fa'alif. Ya. Ini wawu, fa'alif. Ya ini wawu fa ya. Yang ini wawu fa hilang. Lannya hilang kan? Sini hilang. Silakan dikoreksi yang masih salah. Yuk, tasir sama-sama. Mutawaffan, mulai. Mutawaffan, mutawaffayani, mutawaffauna, mutawaffatun, mutawaffatani, mutawaffayatun. Sekali lagi, mutawaffan. Mutawaffan, mutawaffayani, mutawaffauna, mutawaffatun, mutawaffatani. Ya. Kalau istaro, istaro itu isim maf'ulnya apa? Mustaron. Mustaron, tasrifnya gimana? Mustaron. Mustaroyani. Mustarouna. Terus? Mustarotun. Mustarotani. Mustaroyatun. Mustaroyatun. Langsung bisa ya? Bisa coba dulu ya. Mustaran, mulai. Mustaran, mustaroyani, mustarouna. Mustarotun, mustarotani, mustaroyatun. Baik. Kalau Mustafa, ini dari fi'il madhi istofa yas Tofi, isim maf'ulnya Mustofan. Ya kan? Mustofan. Jamak mudzakkar salimnya apa? Berarti Mustofan ini. Mustofauna. Mustofauna. Kalau mansub? Ayo. Ketika rofa mustofauna, ketika nasab dan jar mustofaina, 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 bukan mustofaini tapi mustofaina. Kalau bacanya mustofina apa? Berarti isim fa'il. Ya kan? Mustafuna, mustafina. Itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul, mustafauna, mustafaina. Ya kan?
Ya itu berarti ya. Jadi ada mustafuna, ada mah mustafuna, tapi isim fa'il. Mustafuna nasab dan jarnya mustafina. Ya kan? Itu isim fa'il. Kalau mustafauna isim maf'ul. Nasab jarnya mustafaina. Mustafaina. Masyaallah ya, itu sama tulisannya nanti. Mustafauna, mustafuna. Mustafina, mustafaina. Ah, beda kan? Beda. Yuk, kalimat berikutnya apa Mas Salim? Muhtadin. Ya, tasrif muhtadin. Muhtadin ya di terus. Kecuali ketemu wawu jamaah jadi du. Ya, muhtadin. Ya, apa artinya muhtadin? Yang mendapat petunjuk. Muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk, ya kan? Muhtadun marfu, nasab jarnya muhtadin, hudatul muhtadun, ya, hudatil muhtadin. Ya, kita tasrif muhtadin mulai. Muhtadin muhtadiyani muhtaduna muhtadiyatun muhtadiyatani muhtadiyatun. Sekali lagi muhtadin. Muhtadin muhtadiyani muhtaduna muhtadiyatun muhtadiyatani muhtadiyatun. Ya, Mas Iqbal coba ditasrif isim maf'ul muhtadin di bawah. Ya, coba tasrif. Muhtadan muhtadayani muhtadawna muhtadatun muhtadatani muhtadayatun. Muhtadayatun. Ulangi Mas Faiz. Muhtadan muhtadayani muhtadawna muhtadayatun muhtadatun. Muhtadayatun. Muhtadayatun. Ya, muhtadan sama-sama. Muhtadan muhtadayani muhtadawna muhtadatun muhtadatani muhtadayatun. 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 Sekali lagi muhtadan. Muhtadan muhtadayani muhtadauna marfu, nasab jarnya apa Pak Bambang? Muhtadauna kan marfu, nasab dan jarnya muhtadaina. Kalau bacanya muhtadina berarti isim fa'il. Ya ta? Bacanya muhtaduna isim fa'il. Ya. Selesai tasrif lugawi isim fa'il dan maf'ul. Berarti tasrif lugawi secara umum selesai. Ya, Masya Allah. Sudah selesai semua. Madi, mudhari, maklum, majhul, amr. Terus isim fa'il dan maf'ul. Berarti kan tinggal apa? Tinggal ulangan. Ya, kita banyak murojaah saja nanti setelah itu. Tapi kita masih ada satu materi, nun taukid. Ya, dibuka. Jadi kita selesaikan sekalian materi, terus nanti kita praktek baca sambil kita banyak murojaah. Iya, monggo Pak. Kemudian tak marbutoh sama tak yang makuhan gimana? Ya tak marbutoh ketika mu'anas, ketika mufrad mu'anas, maka mutawafatun. Mufrad mu'anas itu taknya marbutoh. Ya, jadi tak marbutoh itu tak taknis yang ditulis marbutoh itu satu ketika jamak taksir. Contoh tolib jamaknya apa? Tolabatun. Nah, tunnya itu marbutoh. Qadin, qadin jamaknya qudatun.
Nah, kudot itu taknya juga marbutoh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mufrad mu'anas. Mufrad mu'anas. Ini kan mufrad mu'anas ini. Mutawafatun. Muslimatun. Ya tak? Muslimatun, muslamatun. Itu mufrad mu'anas. Syajaratun. Nafidatun. Apa lagi? Banyak tak? Saburatun. Ya tak? Mirwahatun. Pokoknya mufrad mu'anas. Ade. Ya, kecuali bintun dan ukhtun. Itu dikecualikan. Bintun itu mufrad mu'anas tapi taknya buka, maftuhah. Ya ta? Ukhtun, ukhtun itu mufrad mu'anas. Jamaknya apa? Akhwat. Maka itu juga dikecualikan. Tapi asalnya gitu. Jamak taksir, ya kan? Jamak taksir, kemudian apa? Mufrad mu'anas itu taknya marbutoh. Selain itu terbuka. Yang lain? Baik. Ya. Ya, halaman 161. Kita akan menyambungkan nun taukid dengan fiil. Jadi nun taukid ini hanya bisa bersambung dengan apa? Fiil mudhari dan fiil amr. Termasuk fiil nahi. Fiil nahi itu aslinya kan fiil mudhari kan? Ya dah. Jadi fiil cuma tiga. Madhi, mudhari, amr lah. Fiil nahi itu masuk apa? Mudhari, mudhari yang majzum. Ya dah. Itu. Ulang ya, nun taukid hanya bersambung dengan fi'il mudhari dan fi'il amr dan tidak bisa bersambung dengan fi'il madhi. Tujuannya apa? Menguatkan makna fi'il. Menguatkan makna fi'il. Ya, sekali lagi, apa tujuan pemakaian nun taukid? Menguatkan makna fi'il. Ya. Contoh misalnya Muhammadun yajrisu, apa artinya? Muhammad sedang duduk. Kalau diberi nun taukid, Muhammadun yajlisan. Muhammad sungguh sedang duduk. Gitu loh. Jadi maknanya pakai sungguh. Menunjukkan apa? Itu dikuatkan. Jadi orang Arab kalau sudah pakai nun taukid itu enggak main-main. Ya kan? Beda dengan kita. Jadi orang Arab itu walaupun orangnya itu kurang baik, tapi kalau sudah kalau iya enggak gitu kan. Kalau kita itu ya kan? Ya, kita harus banyak istighfar ya. Kadang untuk menutupi kebohongan aja pakai sumpah gitu kan. Demi Allah gitu kan. Ya kan? Untuk menutupi kebohongan, bersumpah. Bahkan pakai nun taukid juga. Kalau orang Arab enggak, kalau sudah pakai nun taukid itu menunjukkan sungguh. Jadi apa? Untuk menghilangkan keraguan. Jadi menguatkan makna fi'il dan menghilangkan keraguan. Itu tujuannya pemakaian nun taukid. Jadi saya ulangi ya, apa tujuan memakai nun taukid? Menguatkan makna fi'il dan menghilangkan keraguan. Nun taukid ada dua macam, ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khofifah. Sakilah itu berat, khofifah itu ringan. Berat dan ringan tidak diukur dari timbangannya berapa kintal, berapa ton. Tapi dari apa? Sisi pengucapannya. Jadi sakilah dan khofifah itu dilihat dari apanya? Pengucapannya berat atau ringan gitu loh. Ya, berat atau ringan. Nun taukid sakilah itu ditulis dalam bentuk nun yang bertasydid.
Nun taukid khafifah itu nun yang sukun. Ya, dikatakan khafifah karena ringan. Karena apa? Pengucapannya memang lebih ringan. Karena kalau yang pakai tasdid ini apa? Dia nanti harus ditahan, ditekan dan di lanjutkan. Nah, itu toh. Ni. Kalau yang sukun tinggal ya jelisan. Nah, itu aja toh. Kalau yang sakila kan ya jelisan. Ya kan lebih berat. Maka dikatakan sakilah. Jadi khafifah dan sakilah ini ditinjau dari apa? Pengucapannya. Kemudian yang kedua, karena memang apa? Dari pengucapannya yang lebih berat, otomatis tingkat penguatannya pun juga lebih kuat yang nun sakilah. Ya mungkin kalau kita terjemahkan, kalau nun taukid khafifah itu sungguhnya sekali, kalau nun taukid sakilah itu sungguh-sungguh tenanan banget gitu. Gitu kan? Mungkin seperti itu ya. Ya. Kalau bahasa apa bahasa kita itu tenan, kalau yang sakilah itu tuwenin. Tenan banget gitu kan, tuwenin. Tuwenin aku ora ngapusi ya gitu kan. Demi Allah toh, ya sik ditambah demi Allah. Nah, itu banyak penguat namanya kan. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan pendengar gitu kan. Untuk meyakinkan pendengar. Ya. Di sini antum perhatikan tabel yang ada di hadapan kita ini terbagi menjadi dua. Ya. Ini bersambungnya nun taukid, sakilah dan khafifah dengan fi'il mudhari dulu. Yang kanan ini bersambung dengan nun taukid, sakilah, yang kiri dengan nun taukid, khafifah. Untuk nun taukid, sakilah ini bisa bersambung dengan fi'il mudhari di semua dhamir dari huwa sampai nah, nu, komplit. Makanya itu penuh. Dari huwa sampai nahnu penuh. Adapun nun taukid khafifah itu tidak bisa bersambung dengan fi'il pada dhamir musanna dan jamak mu'anas. Musanna itu ya huwa dan antuma, sama jamak mu'anas huna dan antuna. Makanya itu kosong itu, ada strip-stripnya itu kosong. Karena apa? Nun taukid khafifah tidak bisa nyambung dengan fi'il mudhari pada dhamir-dhamir ini. Jadi itu bukan karena tintanya habis atau salah gitu. Karena memang di situ tidak ada gitu loh. Jelas? Wade? Ya, kita ulangi. Nun taukid sakilah bisa bersambung dengan fi'il mudhari dan fi'il amr di semua dhamir. Di semua dhamir, maka penuh. Adapun nun taukid khafifah tidak bisa bersambung pada dhamir apa? Musanna dan jamak mu'anas. Nah, itu ringkasannya. Musanna dan jamak mu'anas. Musanna itu mencakup apa? Huma, antuma. Ya kan? Huma dan antuma. Adapun jamak mu'anas mencakup hunna dan antunna. Maka coba perhatikan. Pada huma ini kosong. Huma mudzakkar kosong, huma mu'anas kosong, hunna kosong, antuma kosong, antuma mu'anas kosong, antunna juga kosong. Maka sebagian yang nasrib itu nasribnya diganti sred gitu kan. Yan suron sred, yan surun. Tan suron sret sret, tan suron sret, tan surun, tan surin sret sret, an suron nan suron. Jadi sret sret itu artinya apa? Kosong gitu. Apanya sret sret itu coret gitu loh. Apa bahasa kita strip gitu ya? Yang surona lewat, yang suron lewat. Nah, malah susah itu. Kalau lompat ya terkesan
bablas ae kalau misalnya lompat gitu ya. Ya, maksudnya yan suron, yan turun itu kan kayaknya nyambung toh, enggak ada yang terlewatkan, padahal ada. Ya, kita bahas yang sakilah dulu. Yang sakilah dulu. Perhatikan. Antum mungkin pernah belajar ada nun taukid bersambungnya fi'il mudhari dengan nun taukid mubasharah itu kan? Nun taukid secara langsung, pernah itu? Di i'rab fi'il mudhari, masa belum? I'rab fi'il mudhari sudah belajar belum? I'rab fi'il mudhari itu ada berapa? 3, rofa, nasab, jazam. Nah, fi'il yang mabni apa saja? Semua fi'il madhi. 2, semua fi'il amr. 3, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid secara langsung. Ya enggak? Itu hukumnya mabni. Lah, kapan dikatakan menyambungnya fi'il mudhari dengan nun taukid secara langsung? Itu di 5 dhamir. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, di 5 dhamir ini mubasharah, selainnya enggak mubasharah. Saya ulangi ya. Jadi hukumnya yang mabni, fi'il mudhari yang mabni yang bersambung dengan nun taukid baik sakilah maupun khafifah itu hanya pada 5 dhamir. Apa? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu nanti nyambungnya nun taukid dengan fi'il itu langsung. Artinya enggak ada pemisah. Adapun yang huma, hum itu kan ada alif, ada wawu aslinya. Iya kan? Yansuroni ada alifnya, yansuruna ada wawunya. Sehingga tidak dikatakan mubasharah gitu loh. Antara lam fi'il dengan nun taukid itu enggak langsung gitu loh. Lah berarti yang langsung cuma 5 ini. Ya kan? Yansuranna, tansuranna, ya kan? Terus ansuranna, nansuranna. Itu namanya nun taukidnya mubasyarah. Baik, perhatikan tasrifnya. Yansuru ya, kita akan nyambung yansuru dengan nun taukid supaya maknanya apa? Sungguh-sungguh sedang atau akan menolong. Yansuranna yansuranni, berarti kan ni ketika bertemu dengan nanti ni ini ketika apa? Ketika dia pada dhamir musana dan jamak muanas itu nun taukidnya jadi ni. Jadi musana baik huma dan antuma dan juga jamak muanas huna dan antuna. Nanti apa? Nun taukidnya harokatnya kasroh ni gitu. Yansuranna, yansuranni, yansurunna, tansuranna, yansura, tansuranni, yansurnanni. Yansurnanni. Ya di situ. Karena di situ nun niswahnya enggak boleh hilang. Ya kan? Nun niswahnya enggak boleh hilang. Terus tansuranna, tansuranni, tansurunna, tansurinna, tansuranni, tansurnanni, ansuranna, nansuranna. Ansuranna, nansuranna. Coba kita baca dulu ya sama-sama. Yansuranna, mulai. Yansuranna, yansuranni, yansurunna. Tansuranni, tansuranni, tansuranna, tansuranni, tansurunna, tansurinna, tansuranni, tansurunni, tansuranna, tansuranna. Ya, perhatikan pada dhamir musanna itu yang hilang cuma nun zaidah setelah alif hilang. Yansuroni itu aslinya berarti, aslinya apa berarti? Yansurnanna itu kan aslinya. Yansurnani terus tambah nan, nun taukid kan yansur. Nanna artinya gitu. Terus nun yang pertama hilang.
Nah, pada yang surunna, nah, pada yang surunna apa yang terjadi di situ? Wawu dan nunnya hilang. Wawu dan nunnya hilang. Sebagai bukti wawu hilang itu roknya di dhamma. Maka bedakan dengan dhamir huwa. Dhamir huwa bacanya yansuro, roknya fathah, mabni toh? Ya, mabni. Ketika hum yansurun. Nah, jadi wawu yang hilang itu ditunjukkan dengan dhammahnya rok. Ya. Termasuk dhamir antum ini juga sama, asalnya tansuruna itu kan, tansurunanna aslinya gitu. Tansuru nanna. Terus ketemu tiga nun, maka tidak boleh seperti itu. Bertemu tiga huruf yang sama berurutan ini tidak boleh. Ya kan? Maka nun zaidahnya dibuang. Ya kan? Jadi yang suru asalnya kan apa? Yang suru, nah gini dulu kan, yang suru, nah ditambah gini lah, ya kan? Nah, maka kalau ditulis lengkap dulu bagaimana? Yang suru, nah gini lah, yang suru, nana. Nah, di sini ketemu tiga nun. Itu tidak boleh, maka nun zaidahnya yang di buang. Terus menjadi yang surun. Nah, ini kan sukun, nun pertama sukun, akibatnya ketemu dua sukun, maka wawunya di buang. Sebagai bukti bahwa di sini ada wawu yang hilang, maka apa? Ada dhammah di sini. Yang surunna. Seperti itu. Pada dhamir anti juga sama. Ya, asalnya apa? Tansuri nanna. Tansuri nanna. Karenanya dibuang, terus akhirnya ketemu dua sukun, yaknya juga ikut dibuang. Terus jadilah tansurinna. Maka dengan kasrohnya roh itu menunjukkan setelahnya itu ada ya yang mahdhufah. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya seperti ini, ini bisa dibaca banyak sekali. Baca dhamir huna. Yukribna, itu kan? Dibaca dhamir hum. Yukrimunna. Ya kan? Baca dhamir huwa. Yukrimanna. Ya kan? Tambah ngeri dong. Yukrimanna. Nomor dua. Jadi kalau kita belum belajar tentang taukid seperti ini, mesti kita baca dhamir guna mesti. Ya enggak? Sebelum kita belajar tentang taukid, mesti ini bacanya dhamir guna. Apa? Yukrimna, yukromna, yukarrimanna, apa yukarrimna atau yukarromna atau yakrumna, dhamir guna saja. Setelah kita belajar nun taukid, berarti banyak kemungkinannya. Bisa dhamir huwa, apa? Yukrimanna. Ya kan? Dhamir huwa. Yukrimanna, dhamir hum. Yukrimunna. Ya kan, yuk rimunna. Baca nomor guna, yuk rimna. Nah, itu. Ya, kita tasrif lagi ya. Yan suranna
Mulai. Yansuranni yansurunna. Tansuranni yansur. Tansurunna. 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 Ya, jadi ketika musanna dan jamak muannas nunnya jadi ni, ya kan? Nun taukidnya jadi ni. Karena apa? Sebelumnya ada alifnya, ya kan? Sebelumnya ada alifnya. Baik, kita ambil contoh misalnya ini yadhabanna. Ini dari fi'il apa? Dhahaba yadhabu. Ya, yadhabanna. Saya langsung enggak ini? Persiapan dulu 1 menit. Yadhabanna di tasrif versi yansuranna. Iya, yadhabu. Lah kan ketika bersambung dengan nun taukid kan mabni fathah. Makanya kan dulu dipaham, dipelajari kan, fi'il itu mabni kapan? Satu, semua fi'il madhi. Dua, semua fi'il amr. Tiga, fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid secara langsung. Mabni fathah itu. Yansuru dari yansuronna. Yaktubu, yaktubanna. Mabni fathah. Kalau bersambung dengan nun niswah, itu mabni sukun. Yaktubu dari yaktubna. Ya kan, itu mabni sukun namanya. Pate itu. Makanya yang sebelum nun taukid tidak fathah, ini berarti tidak mabni gitu loh. Iya ta? Berarti yang tidak fathah sebelum nun taukid yang enggak fathah itu berarti tidak mabni. Berarti yang mabni hanya apa ini? Hua, hiya, anta, ana dan nahnu. Itu kan yang sebelum nun taukid yang fathah kan itu kan? Maka itu hukumnya ya mabni. Yang dalam artian dia dikatakan nun taukid mubasyarah. Adapun yang dengan bersambung dan nun niswah itu nyambung dengan nun taukid atau enggak ya tetap mabni. Kalau sudah nyambung dengan nun niswah, nyambung dengan nun taukid berarti mabni banget. Ya lah, mabninya dua tuh. Ya, tapi ilahnya ataupun sebabnya itu karena bersambung dengan niswah itu. Ya, yadhabanna, mulai. Yadhabanna. Yadhabani, yadhabunna. Tadhabanna, tadhabani, yadhabnani. Tadhabanna, tadhabani, tadhabunna. Tadhabinna, tadhabani, tadhabnani. Adhabanna, nadhabanna. Ya. Adapun untuk yang fi'il ajwaf, ini prinsipnya sama. Pada dhamir hunna dan antuna apa? Huruf ilat hilang. Contoh, ya bi anna, ya bi anni, ya bi onna. Tabi anna, tabi anni, ya bi nani. Ay, apa itu? Ya-nya hilang. Tabi anna, tabi anni, tabi onna. Tabi inna, tabi anni, tabi nani. Abi anna, nabi anna. Ya, asri sama-sama. Ya bi anna. Ya bi anna, ya bi anni, ya bi unna. Tabi anna, tabi anni, ya bi anni. Tabi anna, tabi anni, ya bi unna. Tabi inna, tabi anni. Ya. Untuk yang muqtal akhir
ini terbagi menjadi dua saja. Yang mutalakhir dengan ya nanti sama dengan yang mutalakhir dengan wawu sama. Yang kedua mutalakhir dengan alif. Ya, perhatikan bedanya nanti. Yarmi dan yada'u nanti sama tasrifnya. Adapun yakhsha tasrifnya sendiri. Yarmi sekarang, yarmi itu yasri sama. Yarmi, yarmiyanna, yarmiyani, yarmunna, tarmiyanna, tarmiyanna, tarmiyani, yarmi, nani, tarmiyanna, tarmiyani, tarmunna, tarminna, tarmiyani, tarmi, nani, armiyanna, narmiyanna. Ya. Terus yang yakhsha, yakhsha itu justru ketika apa? Ketika hum, antum dan anti itu wawu jamaahnya justru nongol, justru tidak dihilangkan gitu loh. Padahal yang lain itu dihilangkan semua. Baik dia shahihul akhir atau muqtal akhir selain alif itu dhamir hum, antum dan anti itu huruf wawu jamaah sama ya mukhotobahnya hilang. Ketika yansuruna kan jadi apa? Yansurunna, hilang tau wawunya. Antum tansurunna, wawunya hilang. Anti tansurinna, yaknya hilang. Tapi justru di sini yang mutal akhir dengan alif ini muncul. Yaksayanna, yaksayani, yaksyawunna, ya muncul. Ada wawunya. Dan ini hanya khusus mutal akhir dengan alif. Jelas ya, mu'tal akhir dengan alif. Jadi catatannya apa? Ketika fi'il mudhari mu'tal akhir dengan alif, maka pada dhamir hum, antum dan anti wawu jamaah dan ya mukhotobah muncul. Selain itu hilang semua. Jelas? Yakhsayanna, yakhsayani, yakhsyawunna. Wunna. Terus taksayanna, taksayani, yakshay, nani, taksayanna, taksayani, taksyawunna, taksyayinna, muncul, yi, ada yaknya, taksyayinna, taksayani, taksyay, nani, aksayanna, naksayanna. Ya, kita tasrif, yarmiyanna dulu, sama-sama. Tarmiyanna, tarmiyani, tarmunna, tarmina, tarmiyani, tarminani, tarmiyanna, tarmiyani, yakshayanna, ya. Yakshayanna, yakshayani, yakshawunna, tarshayanna, tarshayani, tarshayanna, tarshayanna, tarshayani, tarshawunna, tarshayinna, tarshayani, tarshayinani, tarshayanna. Cukup untuk tugasnya. Tulislah tasrif lugawi fi'il berikut bersambung dengan nun taukid sakilah. Tulislah tasrif lugawi fi'il berikut bersambung dengan nun taukid sakilah. Pertama yada'u, da'a yada'u. Yang kedua yahdi, hada yahdi. Yang ketiga yanha. Dah. Demikian kita istirahat dulu, kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.